Hai, saya akan kongsikan bagaimana cara untuk membuat video macam ML Studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jaafar Dharma dan selamat datang ke channel ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan update daripada channel Bro Jepsia ini. Jadi ada yang bertanya pada saya, "Assalamualaikum bro, saya ada satu soalan nak tanya, but before that nak bagi tahu juga terima kasih sebab sudi share banyak tips. Sebab tips yang saya tengok dari semua video-video bro memang saya follow sehingga hari ini." Okey, terima kasih. Tapi kan saya ada soalan nak tanya. Kalau saya gunakan master, boleh ke edit background theme untuk video tu? Maksud saya atas dan bawah video ada gambar lain. Lain pas tu tengah-tengah tu ada video. Atau ada aplikasi lain yang kena install juga. Jadi berdasarkan soalan yang diberikan oleh sahabat kita ni, apa yang saya faham dengan soalan beliau adalah mungkin dia maksudkan buat video macam ML Studio yang di belakangnya ada gambar lain dan di tengah-tengah tu ada video. Kemudian atas bawah ada tulisan. Jadi tanpa buang masa, saya akan kongsi pada anda semua cara membuat video yang macam video ML Studio di aplikasi KineMaster. Jadi itulah cara yang mudah untuk membuat video macam ML Studio. Jadi saya harapkan video ini bermanfaat pada anda semua dan kalau anda suka, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ini supaya akan lebih banyak lagi video-video yang bermanfaat yang saya akan buat kepada anda semua. Dan sampai di sini saja untuk video kali ini. Kita akan berjumpa di video akan datang. Saya Jaafar Dharma dan Assalamualaikum.